السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> 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 الحمد لله الذي فضل العلماء وجعله وراثة الأنبياء اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد <applause> نورك الساري ومدادك الجاري wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'ad hadratul kiram para habai para kiai terutama guru kita Sayyid Al-Ustaz Ahmad Ridho bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid semoga Allah memberikan berkah ya pada umur beliau, ilmu beliau, ibadah beliau, keturunan beliau sehingga tidak terputus kepada beliau tetapi terus kita bisa mengambil ilmu sampai kepada keturunan-keturunan beliau amin Allahumma Khadimul Ma'had Yanbaul Ulum, saudara saya Al Ustaz Khairul Anam dan para asatid, para kiai, para guru-guru ngaji semuanya dan tak lupa yang terhormat Bapak Camat Sorjo Hadirin hadirat para pecinta majelis ilmu semuanya rahimakumullah. Ketika kita duduk dalam sebuah majlis ilmu maka tujuan utama kita adalah untuk mengambil walaupun sedikit bagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diingatkan oleh orang-orang dari ulama ya bahwa ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat Maka Ada batasan ya haddu ilmin nafi. Batasan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat kapan ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat? Ilmu dikatakan menjadi ilmu yang bermanfaat adalah Ma bi rabbik. Adalah ilmu yang membuat kalian itu kenal dengan Tuhan kalian. Sehingga kalian merasa bahwa kalian adalah seorang hamba yang tidak mempunyai kuasa apa-apa dan mengenal Tuhan kalian adalah yang maha kuasa atas kita dengan segala sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita kenal maka ilmu itu membuat kita kenal kepada Allah maka itulah ilmu yang bermanfaat itu yang pertama waragobaka fil akhirah dan ilmu yang membuat kita semangat untuk mencari kemuliaan yang hakiki di akhirat Ya. Jadi akhirat itu seakan-akan ayan walau seakan-akan itu berarti tidak ya. Kata-kata seakan-akan itu berarti di, tidak tapi seakan-akan tampak oleh kita. Apa yang membuat akhirat itu seakan-akan dekat, seakan-akan tampak dan dan sebagainya? Karena kuatnya cahaya iman yang ada dalam hati hamba tersebut. Dari mana? Dari ilmu. Ilmu itu tidak mungkin bermanfaat kecuali yang mengucapkan ikhlas dan yang mendengarkan itu benar-benar ingin mengambil ilmu tersebut. Harus ada dua ini, yang mengajarkan dan yang mendengarkan harus ada sama-sama keinginan baik. Ya, ini keinginan baik supaya ilmunya bermanfaat, yang mendengarkan supaya dia mengambil manfaat daripada apa yang dia dengarkan. Membuat ya akhirat itu kita semangat dalam menggapai kemuliaan di akhirat. Oleh kenapa? Karena ada tanda-tanda ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an alfa sanafas bir jamila kata Allah. Hari kiamat itu bagi orang-orang ahli maksiat dan orang-orang kafir itu sebelum masuk surga dan neraka itu mereka butuh waktu 50 ribu tahun. Berapa? 50 ribu Padahal waktunya sama, satu hari. Lalu ketika menerangkan panjangnya hari kiamat dengan segala apa yang terjadi di sana sebelum masuk surga dan neraka, Allah mengingatkan kita, Fasbir Sobron Jamilah. Sabarlah kalian dengan sabar yang baik ketika di dunia. Orang yang tidak mau susah di dunia, tidak akan senang di akhirat. Apa? Yang tidak mau susah di dunia, tidak akan senang di akhirat harus kita ini ngorbankan capek kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Ya. Yeah. Kenapa kok seperti itu? Karena ada ciri-ciri di antara orang yang beriman dan tidak. Apa itu? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Karena mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik melihat akhirat itu jauh. Apa yang membuat jauh akhirat? Tidak ingat sama akhirat sama sekali. Ya iman yang belum ada dalam hatinya. Apa yang membuat bagian yang lainnya itu wanarohu dan kami melihat kata Allah, Allah, Rasulullah, para malaikat dan orang-orang yang khusus yang dekat dengan Rasulullah saw di setiap zaman narohu kami melihat koriba akhirat itu dekat sudah. Ya, makanya, saya bilang, walaupun tidak tampak, seakan-akan sudah dekat. Itu yang membuat orang-orang ini semangat di dalam beribadah. Istiqomah tidak pernah lepas dari ibadahnya. Kenapa akhirat kelihatan dekat? Seakan-akan dekat kata-kata seakan-akan berarti mereka tidak melihat, tetapi karena kuatnya iman yang ada dalam hati mereka, seakan-akan akhirat itu dekat. Seakan-akan akhirat itu. Dah. Ya waszah dhaqafid dunia dan membuat kalian zuhud kepada dunia tiga ini. Kalau sudah ada buah salah satu dari tiga ini, ketahuilah bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada tiga perkara ini, berarti ilmu kita itu belum bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat bermanfaat. Oleh karena itu ya kita diminta untuk selalu meningkatkan setiap Jumat ini ya kalau khutip, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ayo. Lihat ya. Kalau antum kepingin jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kemuliaan yang sebenarnya, tentu jawabannya takwa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Inna akramakum indallahi dibilang atqakum. Dalam artian, apa semakin dia bertakwa, semakin dia mulia. Jadi, takwanya tidak sama setiap orangnya. Semakin bertambah kualitas ketakwaannya, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan ini tidak bisa dilihat secara dohir, bukan berarti orang yang banyak masanya dia lebih mulia daripada orang yang tidak mempunyai masa. Bukan berarti orang yang banyak ilmunya dia lebih mulia. Iya, ilmu itu adalah kendaraan untuk mencapai kemuliaan, tapi bukan kemuliaan itu sendiri. Yang menggunakan ilmunya dan mengamalkannya dengan inilah mereka akan cepat untuk menggapai kemuliaannya. Tapi kalau punya ilmu tidak diamalkan, maka tidak manfaat apa-apa ilmu yang dia punya. Ya, jadi tidak sama ya. Semakin dia bertakwa, semakin dia muli, mulia. Jadi tidak sama setiap orang tingkat kualitas takwanya ini. Makanya orang itu tidak boleh merasa lebih bagus daripada orang lain dan lain sebagainya. Jangan kalian bagus-baguskan badannya sendiri. Karena Allah yang lebih tahu siapa diantara kita yang lebih bertakwa. Jadi, kemuliaan dengan takwa adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah. Kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipisah titik. Lalu, ketika berbicara tentang iman yang dari sini, sumber semua kebaikan, maka iman itu tidak bisa dipisah dengan yang namanya mahabbah. Kalau mulia, tidak bisa dipisah dengan takwa. Kalau iman, tidak bisa dipisah dengan mahabbah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina amanu asaddu lillah Dibilang asad ini ad ini asad sama saja. Dalam artian apa? Semakin besar cintanya kepada Allah, semakin sempurna kualitas keimanannya. Dalam artian, orang yang tidak ada mahabbah dalam hatinya kepada Allah, sama sekali tidak ada iman di dalam hatinya. Allahumma salli ala Muhammad Faham ya? Karena itu mahabbah adalah syarat iman dan takwa adalah syarat muli mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya beliau ditanya ya Rasulullah mal iman? Wahai Kanjeng Nabi, iman itu apa? Jawaban Rasulullah an yakun Allah Ya wa rasuluhu ahabba mimma Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih kalian cintai Lebih daripada cinta kalian kepada apapun Selain daripada Allah dan Rasulnya Kalau sudah seperti ini berarti telah sempurna imannya Ya Sampai dikatakan la yu'minu ahadukum Tidak beriman diantara kalian Maksudnya tidak sampai kepada kesempurnaan iman hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa Sampai kapan? Sampai kalian jadikan Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Paham ya? Oleh karena itu semakin dia itu cinta, semakin sempurna keimanannya. Oleh karena itu Allah itu mentahdir, memberikan peringatan, jangan ngaku-ngaku cinta katanya Allah. Ya, idajanna alaihi lail ya kadzaba manidda mahabbati katanya Allah bohong orang-orang yang mengaku cinta kepadaku idajanna alaihi lail goba anni kalau sudah malam menampakkan kegelapannya orang pada terlelap dalam tidurnya dia tidak ada bersama saya katanya Allah mana yang aku cinta ini ya alaisa habib yuhib an yahluwa bihabibihi Bukankah setiap pecinta itu senang apabila berdua-duaan dengan yang dicinta, yang dicintai kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lihat ya pak ya umur ini ya pendek sekali. Bukan hanya pendek dan itu rahasia yang setiap orang tidak tahu dengan itu semuanya. Seandainya kita tahu kan enak ya bisa dibuat strategi ya. Tobatnya kurang setahun aja sebelum meninggal. Kan seperti itu. Kalau kita tahu masalahnya ini rahasi kita akan kembali semuanya siapkan badannya perbaiki sholatnya yang mengeluh banyak utang banyak masalah pak dijaga sholat subuhnya berjamaah saya ulangi lagi dijaga sholat subuhnya bukan sendirian apa berjamaah Sholat subuh berjamaah. Dahulu Habib Abdul Gadir itu ya, bin Ahmad berkata apa? Kalian tidak tahu musibah. Kalian tahu musibah itu kalau kehilangan uang satu miliar itu musibah. Kena sakit badan itu musibah. Ditinggal orang yang dicintai itu musibah. Itu pengertian kalian. Tapi sebetulnya ada musibah yang lebih besar daripada itu. Apa kata beliau? Ya. Pada waktu Mu'addin mengumandangkan adzan subuh sedangkan kita masih terlelap dalam tidur kita dak bangun salat subuhnya. Ini musibah lebih besar daripada kehilangan uang, penyakit badan dan kehilangan orang-orang tercinta kita. Kalian belum bisa melihat hal yang seperti ini, seperti apa yang saya ucapkan karena agama belum ada dalam hati kalian masih. Ya apa? Kalau sampean bisa jaga salat subuh berjamaah 40 hari saja. Berapa? Lihat bagaimana Allah akan membukakan pintu-pintu jalan keluar dari semua musibah yang menimpa kita. Berapa hari? 40 h Dulu ini ada, tidak tahu betul apa tidak perkataan Ki Hamid apa bukan, tidak tahu dan lain sebagainya. Mengatakan kalau orang kena musibah, kena masalah, banyak masalah, ruwet banyak masalahnya kata Ki Hamid. Coba sholat subuh berjamaah 40 hari. Kalau tidak selesai dari masalahnya jangan panggil saya Kiai katanya. Kalian boleh tidak manggil saya kiai. Tapi kan masalahnya kita ini di mana waktu subuh itu masalahnya. Kemana? Hah? Hmm, itulah. Faham ya? Jangan panggil saya kiai, tidak apa-apa sudah kata Ki Hamid. Kalau sampai bisa jaga salat subuh berjamaah 40 hari, lihat bagaimana Allah akan membukakan pintu-pintu dari semua masalah yang menimpa kita. Faham ya? Oleh karena itu ya. Orang ini mempunyai tanda-tanda apabila dia itu seorang pecinta yang sebenarnya. Pecinta itu seperti para sahabat Ansor yang mencintai saudaranya yang datang dari Mekah yaitu orang-orang muhaji Yirin. disebutkan mereka itu tidak dipilih-pilih sama Allah semua ansor Sekali lagi, semua sahabat an tidak milih fulan, 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 tidak demi Allah. Semua sahabat ansor, karena Allah tidak memilih mereka, tapi menyemua, mengumumkan lafadznya dalam Al-Quran. Dalam artian semua dari mereka. Jadi kalau ada nanti golongan-golongan yang memilih-memilih sahabatnya Nabi, ketahuilah itu bukan golongan kita. Cuma milih ini, milih ini, milih ini, itu bukan golongan kita. Karena Allah tidak memilih-milih, mengumumkan lafadznya berarti untuk mereka semuanya. Para para sahabat dari An, bagaimana sifat mereka ya? wal yuhibu fi sudurihim mimma ala yang menyiapkan rumah bukan hanya rumah tapi iman dalam hati mereka lihat ya Allah mengakui keimanan mereka Yuhibbu naman hajaru ilaihim Mereka bahagia dengan orang-orang yang datang kepada mereka Jadi kalau sampai ada tamu bahagianya setengah mati Mengharapkan saudaranya sampai datang dan lain sebagainya Dengan plong bahagia tidak ada berat-beratnya sama sekali Ketahuilah berarti iman sudah ada dalam hati kita Tapi kalau sampai gurundeng dengan banyaknya tamu yang datang kepada sampean Berarti iman belum ada masih Ini tamu tidak tahu diri, tidak pulang-pulang apa ini itu dan lain sebagainya Mankana yu'minu billah wal far yukrim tapi sampai kok jadi tamu yang tahu diri. Kalau dulu orang tua saya malam Jumat itu sudah minta maaf dulu ya kalau sudah di majelis malam Jumat bilang minta maaf ya kalau sampai datang ke rumah saya di antara maghrib dan isya enggak saya temoni saya sudah pamitan dulu jadi kalau tidak ditemoni jangan sakit hati nanti karena ini bukan waktunya bertah bukan waktunya bertamu di antara subuh sampai istirahat, bukan waktunya namu ini sampaian yang tidak tepat bukan karena tidak mau dibukakan pintu sampaian yang tidak tahu waktu gitu ya paham ya jadi orang tua saya dulu tuh pamitan di majlis malam jumat itu sampaian kalau main ke rumah saya pas datangnya habis maghrib ke rumah minta maaf ya kalau tidak dibukakan pintu karena bukan waktunya bertamu ini waktunya wiritan waktunya Al-Quran Yuhibuna man hajar ilaihim wa fi sudurihim haja. Di hati mereka itu tidak punya niat apa-apa ketika menyambut saudaranya ini. Paham tidak? Tidak kau pengen dibilang terima kasih, syukron, jazakumullah khair. Tidak ada. Asli ikhlas bahagia dengan datangnya saudaranya. Lalu mereka mempunyai satu sifat ya. Wayu'tah, yu'tah wa alaang ala anfusihim walauka nabihim khososoh. Mereka siap berkorban untuk saudaranya, walaupun mereka di dalam hajat yang sangat luar biasa. Ini Arif sama Agus, ini saudara karena Allah. Si Arif punya, si Agus tidak punya. Uang pas 10 ribu ngepres. Iman itu, beli nasi 10 ribu, dibagi dua, itu sudah beriman. Tetapi Ansor tidak, lebih baik saudaranya kenyang walaupun dia kelaparan. Walaupun dia yang punya uang. Wa yuthiruna ala anfusihim walauka nabihim khososo. Dia hajat, lapar, saudaranya lapar, uangnya 10 ribu. Kalau seandainya sampai mau bagi dua, itu sudah dikatakan iman. Kalau sampean tiga 4, saudaranya seperempat, belum beriman masih. Kalau sebagi dua, itu namanya beri, tapi orang ansur tidak dibagi dua. Yang penting saudaranya kenyang walaupun saya lapar. Allahumma Muhammad. Dan ini dituliskan sama Allah. Dan begitu orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah wasallam Siap korban? Oh, jangan bilang korban! Apa yang membuat mereka ini? Ya, dikatakan bertakwa dengan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka ini gemar mengeluarkan uangnya? Tidak mungkin seseorang mempunyai sifat dermawan dari dalam hatinya. Yang dermawan itu bukan hanya untuk orang-orang yang kaya. Bahkan untuk orang-orang yang miskin sekalipun sifat ini ya, bukan karena banyaknya uang dermawan ini. Bukan dari banyaknya nominalnya, tidak. Itu adalah sifat dalam hati orang. Ya, waladzina yunfikuna wa Allah mengatakan ya, wasari ila magfiratin rabbikum wa samawat wal ard uiddat lil yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa surga yang luasnya langit dan bumi ini. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Sifat mereka bagaimana orang yang bertakwa? Yunfikuna mereka itu punya satu hobi. Gemar bersedekah. Dari mana hobi ini? Bukan hanya dalam keadaan lapangnya, dalam keadaan sempit mereka senang masih ngeluarkan uang. Karena ini sifat. Jadi bohong orang kalau dia itu dalam keadaan miskin. Saya kalau kaya mau sedekah. Bohong. Kalau pelit ya pel. Titik sudah. Jangan ditawar. Jadi kalau ada orang miskin terus bilang saya kalau kaya akan saya sedekahkan wah bohong kalau pelit ya pelit kalau dermawan ya derma tidak nunggu kaya orang dermawan itu karena Allah bilang fisarroi wadorro dalam keadaan lapang dan sempit mereka hobinya memang kenapa kok jadi hobi ini mengeluarkan uang untuk di jalan Allah untuk sedekah dan sebagainya akhirat di depan mereka akhirat di depan mereka ya yeah. Begitu orang-orang yang cinta Yuk siruna alang fusi. Mereka siap berkorban untuk siapa? Allah. Mereka siap berkorban untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun korban apa yang dia punya, waktunya, tenaganya, hartanya dan lain sebagainya. Kayak tidak manusia sampai. Seperti bukan manusia. Malamnya melek, siangnya puasa, uangnya disedekahkan. Ini apa? Semakin dia bisa seperti ini, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu belajar berkorban sedikit-sedikit. Faham ya? Faham ya? Ya? Apa? Tidak mungkin mulia kalau tidak bertak. Tidak ada iman kalau tidak ada mahab. Belajar cintai Allah, belajar cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ iman. Karena di situ ada i, iman. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya majelis demi majelis bertambah ini iman ini. Ini yang kita harapkan ya dengan adanya majelis ini. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin semangat kita untuk mencari kemuliaan di akhirat dan semoga Allah memberikan sifat zuhud dalam hati kita kepada dunia. Amin Allahumma. Amin sehingga kita menjadi manusia-manusia yang layak bukan hanya kita tapi keturunan kita untuk mendampingi orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera beliau kelak pada hari kiamat amin Allahumma amin ma'an nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin hasuna'udza biroqofi ala hadhihi alfatihah